Gitu. Oke, ini menarik banget gitu ya. Ini terima kasih Bu Sri hari ini yang sudah sharing dengan kita gitu. Nah, ini kita dikasih tips dong Bu, buat teman-teman yang pengen mulai usaha atau mereka biar struggling itu seperti apa sih? Tipsnya. Jadi saya mau ngasih tips kepada anak muda, jangan takut masuk ke menjadi sarjana peternakan, sarjana pertanian, sarjana perikanan. Karena ini kalau Anda nanti masuk ke situ, keluar berwirausaha, itu sudah menjadi namanya petani berdasi. Jadilah petani berdasi, ya kan? Dan menjadi milioner. Kan saya dulu didoakan sama mantan dekan saya, kamu kalau nggak bisa dibilangin, silahkan Anda keluar dari sini, saya doakan kamu menjadi milioner. Padahal dia sambil marah, ya kan? Tapi akhirnya terbukti, gitu kan? Nah, mudah-mudahan anak muda yang sekarang jangan punya cita-cita mau jadi pegawai negeri, terus jadi ini, terus gitu. Jadilah, supaya Indonesia itu nanti tidak impor daging sapi, tidak impor bawang putih, tidak impor semuanya yang produk pertanian. Negeri kita luas, seluas mata memandang. Ayo kita bangun Indonesia dari desa. Kita cinta Indonesia, kita membangun desa untuk Indonesia. Ini tadi tips dan pesan dari Menteri Desa. Menteri Desa dan Presiden. Kalau gue bisa, kamu juga bisa. Yes, you can.